bisnis udah ada yang ngehandle. Gini nih, tinggal santai-santai aja di rumah. Tapi kalau kayak gini terus, gak ada kerjaan, bosen juga kayak gini ya. Apa aku jalan-jalan aja ya? Jangan deh, aku ke pangkalan ojek aja. Aku udah lama gak kesana. Kayaknya teman-teman ada di sana semua deh. Gimana ya kabar mereka? Ya udah, aku main kesana. Oh iya, motorku dipakai adik. Oh itu ada motor mamaku. Ini aku pakai itu aja. Lagian itu gak dipakai. Hey bang. Hey Andi. Sepedanya mau dipakai bang? Enggak, gak dipakai. Lagian aku sekarang libur kerja kok. Oh, aku kebetulan lewat sini. Ya sekalian mampir. Ternyata abang ada di sini. Oh iya. Aku pinjem motornya boleh gak? Ya gak apa-apa, dibawa aja. Tapi kalau kamu lama enggak? Enggak sih, gak lama. Ya kalau cuma sebentar gak apa-apa, di bawah. Jadi boleh nih bang? Ya gak apa-apa, di bawah aja. Nah, kalau gitu aku bawa ya. Oh ya, gak apa-apa. Udah pinjem motor, gak sopan lagi. Anak zaman sekarang kayak gitu tingkah lagunya. Ya udahlah. Akhirnya dapat juga pinjaman motor. Bisa pamer nih sama pacarku. Aku tunggu di sini aja deh. Halo sayang. Kamu ada di mana? Aku tunggu di gang yang ada pondoknya itu ya. Iya. Ya udah, cepetan. Biar gak kesiangan. Iya, aku pakai motor baru kan aku sudah cerita sama kamu itu tadi malam. Ya udah, aku tunggu di sini. Cepet ya. Ya udah. Bye. Untung aja aku nemu pinjeman. Kalau gak nemu kan gimana caranya aku pamer. Kayaknya Bang Sandi tuh baru lagi nih motornya. Ih, mantap. Untung aja Bang Sandi bisa aku bodohin. Dia kan orangnya lugu. Jadi aku bisa pinjem-pinjemin terus motornya. Gak usah beliin bensin juga gak apa-apa. Dia gak bakal minta duit kok sama aku. Kayaknya itu Andi deh. Udah deh. Hai sayang. Hey. Udah lama? Ya, lumayan lama sih. Ini motor barunya, Yang? Iya dong. Gimana, bagus banget kan? Iya, apalagi ini kesukaanku loh warnanya. Kamu tahu banget deh. Iya dong. Ya intinya kalau bikin kamu seneng, ya aku beli. Aku kan orang kaya. Iya. Cuma memang aku gak pernah ngajakin kamu ke rumah. Kamu tahu sendiri, orang tua aku tuh galak. Iya, gak apa-apa kok. Oh iya, kamu mau ngajak aku kemana nih? Ngajakin kamu jalan-jalan pakai motor baruku. Lihat aja nih,
Barcode-nya aja masih belum aku buka, biar ketahuan kalau ini motor baru. Iya. Ya udah yuk, langsung aja. Soalnya udah panas nih. Iya. Kamu seneng enggak? Seneng banget dong. Makasih ya. Ya sama-sama. Apa sih yang enggak buat kamu? Kemana ya anak-anak kok sepi pangkalan nih, nggak kayak biasanya. Apa mungkin lagi ngojek ya? Ya udah deh, aku tunggu aja di sini. Udah lama nggak main kesini. Ah, gimana kabar anak-anak ya? Semoga aja pada sehat semua. Adem banget di sini. Anginnya di sini enak banget. Sama kayak dulu. Hah, kemana ya anak-anaknya? Apa mungkin masih pulang? Udahlah, aku di sini dulu. Siapa tahu anak-anak nanti kesini. Kemana sih anak-anak nih, gak ada yang kesini apa ya? Gak kangen aku apa gitu kek? Sayang. Iya. Udaranya sejuk banget ya? Iya. Itu kayak temen aku deh yang. Kenapa ya? Yang di Banggalan ini. Baju hitam itu. Iya, aku samperin dulu ya. Ya udah. Ya, aku Andi. Kamu kerja di pangkalan ojek. Ya, seperti yang kamu lihat, Di. Aduh, kok aku punya teman gini amat ya? Yang lain pada sukses, malah kamu kerja di pangkalan ojek. Nah, terus kenapa, Di? Kan halal. Kerja kayak gini kan? Halal sih halal, cuma malu-maluin doang. Bentar. Kamu kok kayak gini sekarang? Kamu dulu teman baik aku. Kok malah menghina gitu sama aku? Ya, teman baik sih itu kan dulu. Kalau sekarang aku enggak mau teman berteman sama kamu. Ya, seharusnya enggak boleh gitu dong. Aku kan teman kamu, seharusnya kamu kesini nanya kabar gitu kek, apa? Lagian kabar kamu tuh buat aku gak penting. Masa aku harus berteman sama tukang ojek kayak kamu? Ya kali lah. Apa? Kamu malu? Iya sama aku. Iya malu banget. Oh ya, ini pacar kamu? Iya, dia pacar aku. Kamu gak malu apa? Sama pacarnya sendiri, ke temannya sendiri ya gitu. Ya enggak lah. Aku malu kalau aku jadi tukang ojek kayak kamu. Secara motorku aja gonta-ganti. Ya udah. Sekarang kamu kesini ngapain? Aku cuma jalan-jalan aja sih. Cuma kebetulan ketemu sama kamu di sini. Ternyata ya, percuma loh kamu tuh sekolah. Ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Kamu ini apa-apaan sih, Di?
Aku ini teman kamu loh. Sekarang aku udah gak dianggap teman sama kamu. Ya enggak lah. Ngapain aku temenan sama kamu? Maaf ya mas, penampilannya sih oke. Tapi kok jadi tukang ojek sih ya temenmu nih? Kalian juga tuh baju dikasih orang yang? Ya mungkin. Pak, aku kan gak ada urusan sama mbaknya. Lagian aku gak kenal sama mbak. Kenapa mbak kok malah ngikut-ngikut menghina si, sama si Andi? Ya emangnya kenapa mas? Aku kan pacarnya Andi, otomatis aku kan bela cowokku. Ya tapi nggak pantas aja mbak, mbak kan cewek, ngapain mungkin aku kayak gitu. Ya nggak apa-apa, ya ngaku duduk ya. Ya udah duduk aja di sini. Terus kalian kesini tuh mau apa? Iya, aku kesini sudah bilang aku jalan-jalan, cuma kebetulan aja lewat di sini dan ketemu sama tukang ojek. Dan kebetulan tukang ojeknya itu kamu. Kepo banget sih mas, nanya-nanya kita mau kemana. Biasa yang orang desa emang gitu. Iya. Kalian itu gak ada kerjaan lain apa ya? Selain mungkin aku kayak gini. Gak ada. Kalau ada ngapain aku di sini? Katanya kalian mau jalan-jalan. Udah mending kalian pergi aja. Katanya mau jalan-jalan. Kok malah ngusir? Sudah jadi tukang ojek, sosokan ngusir. Aku bukannya ngusir, Div. Aku cuma ngasih tahu yang lebih baik aja daripada di sini kalian itu. Mungkin aku, merendahkan aku kan? Ya terserah aku dong. Mulut-mulut aku yang menghina aku. Oh iya mbak, mbaknya gak salah pilih pacar. Kenapa nanya seperti itu? Ya. Emangnya ada yang salah? Mbaknya aja ikut-ikutan menghina aku kayak gitu. Ya sudah mbak. Gak jelas nih. Ya setidaknya mbak itu cari pacar yang bener lah. Jangan cari pacar yang gak ada akhlak kayak dia. Maksud kamu itu apaan? Aku tanya. Ya enggak sih. Aku cuma heran aja sama kamu. Kamu itu dulu teman baik aku. Kenapa kamu sekarang kayak gini? Lebih baik dia tuh pacaran sama aku daripada sama kamu, tukang ojek. Aku gak apa-apa jadi tukang ojek. Daripada aku gak ada akhlak kayak kamu kan. Gak apa-apa, gak ada alat, yang penting aku gak malu-maluin. Dan aku juga bukan tukang ojek. Kamu tuh sebagai teman, harusnya menghargai sebagai teman, bukan? Bukan malah menghina kayak gini. Malah ngebahas teman. Emang kamu teman aku? Bukan lah. Kita tuh cuma kenal doang, kita bukan teman. Kamu nih mas, mas. Dari tadi nyolot aja. Tukang ojek ya tukang ojek. Aku bukannya nyolot mbak, aku cuma gak habis pikir sih sama Andi ini. Aku temennya loh, malah digitu bukan sama dia. Aduh, baper banget sih kamu tuh. Biasa sih anak desa, emang baper. Ya gini kalau anak desa, baperan. Gampang baper banget sih. Di sini kamu di. Loh, Sandi, emangnya kamu gak ngojek di sini? Enggak Dan, aku gak ngojek. Tadi rencana sih mau ngojek, tapi motor dibawa si Andi. Hah? Kamu kenal sama Andi? Ya dia tadi ke rumah, minjem motor. Tapi ya janjinya cuma sebentar, malah lama. Makanya aku cariin di sini. Lah, kamu pinjem motor sama si Sandi di? Ya dasar kamu ya, katanya kamu orang kaya gonta-ganti motor, tahu-taunya motornya pinjem. Loh astaga. Ya Dan, tadi dia ke rumah minjem motorku. Jadi malah dia gak pamit gak apa, sudah moro-moro dibawa motornya. Astaga, emang gak ada akhlak bener kamu ya. Bentar. Jadi kamu pinjem motor, itu bukan punyamu? Ya gitu deh ya. Astaga, kamu nih ya. Jadi kamu gak ngojek karena dibawa si Andi motornya? Ya rencana sih tadi mau ngojek, tapi aku gak ada motor dibawa si Andi. Aduh, seharusnya tuh diganti bensin itu motor.
Gak saya nanya dibawa gitu. Ya udah kalau gitu aku bawa dulu motornya. Mana kuncinya? Aduh. Aku bawa dulu ya. Oh ya udah Di, hati-hati. Ya. Oh ya, anak-anak yang lain kemana ya? Gak ada, mungkin pada libur. Oh gitu. Ya udah Dan, kalau gitu aku pamit dulu ya. Ya udah, hati-hati Di. Kamu nih yang malu-maluin aku aja. Ternyata kamu pinjem motornya. Tapi kamu gak usah tapi-tapian ya. Kalau tahu gini aku kan gak ikut tadi. Aku balik aja. Tapi ya, Mbak, Mbak mending sama aku aja deh daripada jalan kaki. Ya udah deh Mas, aku mau daripada aku sama dia jalan kaki nanti. Ya gak gitu loh ya. Oh ya, makanya Mbak kalau cari cowok itu jangan sembarangan. Emang kalian itu tahu aku sebenarnya tuh siapa? Aku di sini cuma nongkrong aja, nunggu teman-teman. Dan ternyata katanya si Sandi libur, aku nggak tahu. Aku sebenarnya bukan tukang ojek. Kamu tahu siapa pemilik restoran terbesar di Bondowoso? Gak tahu lah, ngapain kamu tanya sama aku? Aku bukannya sombong ya. Pemilik restoran di Bondowoso terbesar itu aku. Aku cuma gak habis pikir sama kamu. Aku dari tadi diem aja dihina sama kamu. Ya, udah aku bilang sekarang aja. Aku udah gak tahan dari tadi. Yaudah deh Mas, ayo kita pulang. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa kok. Oh ya, kamu kan gak kerja ya. Udah, mending kamu kerja di sini aja. Kamu pegang ini nih, nih. Nah, gitu. Dia bahasa aku bilang gini ya. Ya, gak tahu. Kamu kan gak kerja, mending di sini aja. Tapi kan kerja jadi patung. Kan kamu bos, kamu bisa kerjaan. Tapi aku gak butuh sih karyawan kayak kamu. Kamu barusan aja menghina aku kayak gitu, apalagi orang lain. Ya udah deh Mbak, mending Mbak sama aku aja. Ya udah, ayo. Oh iya, si Andi gak diputusin? Oh iya, kita putus aja ya dari sekarang. Aku gak mau lagi sama kamu. Ayo deh Mbak. Aku kasihan sama kamu Di. Oh iya, perlu kamu tahu ya. Mulutmu itu adalah harimaumu, jadi jangan sembarangan ngomong. Jadi ini buat pelajaran aja buat kamu. Ya udah aku pamit duluan ya. Oh iya, aku bawa ceweknya ya. Ya masa kayak gitu sih. Udah, aku gak mau lagi sama kamu. Kamu kere. Ya aku bisa sama. Udah. Bye bye. Masa cuma kena-kena ini ya. Maks banget aku nih. Mas, aku pegang ginian. Ah, mending pulang aja daripada di sini.